tangguh. Bukan lagi di gelaran olahraga, tapi jelas di gelaran gore bisnis luar biasa. Bagaimana rekayasa mereka tumbuh? Kekalangan seorang Mohan akan berhasil. Satu-satu. Kalau kaca bisa patah, kalau kayu bisa pecah. Angka pun bisa berubah, kita lihat. Angka satu coba mereka tahan di gelaran. Tidak segan-segan dikalahkan dengan baik anak-anak Inces, kembali Inces, Inces masih jebakan keras, pulang keras kita lihat tiga sahabat di babak kedua. Sedikit kalah bukan karena tidak baik, siap mereka menghabisnya di babak kedua. Ini kesempatan Inces untuk balas dendam. Mari kita lihat Irfan dan kita lihat balik ke Ikan di masa ini. Orang Sunjai kita lihat 43. Betul-betul Sunjai katakan seperti layang-layang putus dari padangnya. Karena saya percaya bahwa bos Angkasa dan bos Inces siap-siap kembali mengumpan nyawanya. 5-3. Babak kedua cukup sangat akan menaklukkan. Lawan demi lawan akan terjadi debat kusir kita di seorang Mohan. Ini dia Mohan, masih Mohan. Mohan kebanyakan uang barangkali atau kebanyakan tenaga ya, bisa keluar dari sarang bola. Kembali muncul tiba-tiba kejar balik, namun Iki Bera masih berjalan dan tembus pandang bola timannya dengan baik langsung Iki. Hebat banget rekam terima langsung bermain jebret. Kita tunggu memperlihatkan langsung di depan Iki. Selamat berjalan langsung di depan bermain. Ayo dingin pertama dimasukkan kembali. Tolong bola anak kecil jangan sampai di corner dia. Kita lihat semangatnya luar biasa. Dua partisipan juga pandangan cantik umpan pertama. Kedua dan ketiga masuk ke gol. Si kumis tebal hebat banget. Kita lihat 7-5. Di IPR di belakang Sanjay juga tidak gagal. Mohan siap overlap. Apalagi Goji di sana kesempatan raga dengan tenang mencoba kan asup dan asup tahu tuh luar kali luar kali Ricky ya cuma dari cicing mana Ricky masih bisa dijawab apa ada lagi kembali kita lihat bagaimana serangan kita cantik serangan dari kanan Inces 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 tenang-tenang mencoba dia akan kalahkan. Angkasa juga tidak berogi. Mari kita lihat satu gol keras dikatakan sebagai baik. 8-8 hanya bertahan di babak yang kedua. Tinggal di kepala langsung dikuasai Kukio Mugi. Tetapi Kukio langsung di babak yang kedua. Siap tempuh dengan baik.
sosok seorang pemain rebutan. Apalagi cupu yang diri kita lihat. Namun ternyata anaknya berhasil. Save biasa. Inces bukan hal yang gampang dikalahkan. Begitu berangkat bukan hal yang gampang mereka mundur kita lihat. Karena betul di belakang ada jawab yang berjuga sama mereka di depan. Masuk maning di sana. 12-11. Babak kedua sengitnya luar biasa. Ini pertandingan sangat harum banget, apalagi parfum ibu kalah sama permainan kali. Masih mohon akan tim membuat pertandingan sangat cantik. Ada gol yang sana, namun tak terjaga. Dua biasa. Di babak yang kedua cukup keresah ini pertandingan, apalagi memanas banget dua-duanya. Akan terpancing emosi mereka. Dengan kesalahan tendangan kebanyakan juga tenaga. Tiga biasa, hebat dua biasa. Begitu orang Batavia. Ayo kita lihat apakah di kipik akan bisa atau tidak untuk mengarah lawan. Karena BTP dulu soal kiki sosok seorang pemain paling pihak. Nampaknya cuti menerima bola dan menerima sempurna. 14-12. Untuk tim ultimnya akan kembali. Si boleh, boleh saja. Rame lah, rame. Lumpungan lomba, misedih ayah. Lumpungan menang sayang, misedih temenang sayang.
prestasi bukan hal yang gampang di Semarang. Karena jelas anak-anak dari angka saling lawan bebek. Kemudian setelah lahir Mohan, mari kita lihat Dendok. Ada Ahmad di sana. Langsung juga Ultraman. Atau masuk kami seorang Yudi Ultraman. Oh betul, bukan Yudi Ultraman tapi jelas Muhammad Koji. Dan Kohairul kita lihat bagaimana tiba yang berpertama kita atas. Langsung berikan kepada Ahmad. Selamat di PR 21 19. Sampai lagi yang datang. Apakah bisa? Oke, kembali kita lihat.